Sekali lagi. Corona tetap ceria. Pandemi, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pekerjaan saya berkaitan dengan jasa, ya kan? Jasa hiburan. Jadi ketika pandemi tidak diperkenankan untuk berkumpul, berkerumun, otomatis kaitannya dengan dunia hiburan yang memang berkaitan dengan kerumunan massa, ya sangat berpengaruh sekali. Dan selama itu kita mengikuti aturan dan batasan-batasan yang diberikan oleh pemerintah untuk tidak melanggar prokes. Gitu. Otomatis izin-izin untuk hiburan yang itu kaitannya dengan kerumunan massa, ya kita tidak berada di sana sementara pandemi gitu. Bun, bertahan hidupnya selama pandemi gimana Bun? Masukan nggak ada tuh? Menghabiskan tabungan yang dulu. Menikmati tabungan-tabungan yang dulu dan kita habiskan. Nah, Bunda sendiri pernah melakukan apa, kayak konser virtual kah atau apa gitu? Kenapa? Untuk ya melakukan konser virtual atau nyanyi virtual gitu? Enggak. Kenapa Bun? Memang nggak mau ke arah sana tuh gitu? Ya. Yang Mas bilang betul, saya tidak mau ke arah sana, dan memang saya itu orangnya mudi ya. Jadi kalau nggak mudi ya sudah gitu. Jadi sekarang ini ya lebih mengikuti kenyamanan tersebut saya gitu. Nggak merasa tertutup harus melakukan ini ya. Jadi lebih kepada mencari kenyamanan aja untuk usia saya yang sudah cukup mungkin ya. Jadi mencari. Bun, tabungan kan udah setahun lebih pun. Cukupkan tabungannya sebulan. Tabungannya, apa yang nyita tabungan ya? Alhamdulillah, tabungan saya tabungan dari Allah. Jadi alhamdulillah Allah maha kaya dan kekayaannya Allah dibagikan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai sekarang merasa masih cukup, merasa belum dan tidak merasa kekurangan. Alhamdulillah. Tapi sekarang masih tetap sehat, ceria, tidak terbebani oleh hal-hal yang berkaitan dengan materi, walaupun tidak berlebih. Gun, tapi selama pandemi memang enggak ada tawaran pekerjaan atau memang nolak pekerjaan? Ada beberapa pekerjaan, tapi ada beberapa juga yang memang tercancel karena masih pandemi ini gitu. Jadi pihak-pihak panitia yang mengundang kita masih belum berani. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!